Sekitar 6 minggu lalu, saya menimbulkan kemarahan orang di Twitter apabila saya katakan bahawa dengan adanya iPhone SE 2020, peranti Android di pasaran sekarang boleh tapau saja. Hari ini saya nak minta maaf, nampaknya saya melakukan kesilapan dan apa yang saya katakan tersebut adalah salah sama sekali. Kerana di tangan saya sekarang adalah peranti yang saya rasakan adalah yang paling best value for money untuk tahun 2020 dan peranti tersebut ialah Poco F2 Pro. Dan jika nak tahu kenapa saya katakan begini, teruskan dengan ulasan saya di Aman Sekarang. Poco F2 Pro ialah peranti kemas kini kepada Poco F1. Jika anda ingat pada tahun 2018, ada hashtag yang sangat popular di social media iaitu baik beli Poco. Kerana harga yang dijual tu adalah tak masuk akal bagi sebuah peranti mercu dengan Snapdragon 845. Pada tahun 2020, harga banyak berubah selari dengan spesifikasi dan tahun ini, Poco F2 Pro dijual pada harga RM2,199. Jadi ada yang mengatakan, tak berbaloi lagi. Saya tak bersetuju dengan anda. Dan saya akan berikan sebab-sebab kenapa saya tak bersetuju kerana ini adalah peranti yang anda boleh lihat spesifikasinya di skrin sekarang. Jadi saya akan sentuh kenapa saya katakan masih lagi berbaloi pada harga RM2,199. Pertama sekali, Snapdragon 865. Ini adalah chip untuk peranti Android yang terbaik di pasaran sekarang dengan mudah boleh melepasi apa yang mampu dihasilkan oleh Exynos 990, oleh Kirin 990 dan hanya sedikit di bawah Apple A13. Dan bagi sebuah peranti Android pada tahun 2020, anda inginkan sebuah peranti dengan Snapdragon 865 kerana bukan sahaja menawarkan kemampuan grafik yang terbaik, kemampuan pemproses yang terbaik dan paling penting sekali, ianya adalah peranti yang menyokong 5G terbina. Ya, walaupun kat Malaysia tak ada lagi 5G, Poco F2 Pro menyokong rangkaian 5G. Sebagai lagi yang buatkan saya suka tentang peranti inilah, tentunya adalah skrin. Skrin adalah flat, masih lagi mempunyai bezel yang agak kecil jika dibandingkan dengan peranti-peranti lain di pasaran dan anda sedar tak ada takuk dan tak ada lubang kamera. Ini adalah benda yang saya rasakan ramai dah mula ambil tahu, terutamanya kalau anda banyak main permua. Macam sepanjang ulasan ini saya banyak main kod mobile dan tak adanya takuk dan tak adanya lubang kamera ini membuatkan lebih banyak skrin boleh digunakan untuk saya melihat area dalam permainan video. Dan mungkin anda katakan, obe, tapi ini hanya 60Hz sahaja. Dan saya adalah orang yang mungkin sebilangan kecil yang merasakan bahawa 60, 90 atau 120Hz tak berapa penting kerana yang lebih penting ialah hayat bateri. Anda mungkin tak setuju dengan saya, tapi anda harus ingat untuk menawarkan harga peranti yang amat mampu milik, Poco sacrifice 90 dan 120Hz. Hasilnya akan saya cakap tentang prestasi baterinya kelak. Tapi pada waktu ini, saya merasakan bahawa 60Hz itu bukanlah sesuatu yang detrimental. Tetapi adalah sesuatu yang okey bagi orang yang mungkin tak pedulikan dengan kelancaran yang melampau dan paling penting sekali lebih mementingkan kemampuan bateri. Peranti masih lagi menggunakan Android 10 dengan Poco Launcher. Ini adalah hanya derivatif kepada MIUI 11, masih lagi berasaskan MIUI 11. Tapi ada beberapa kelebihan yang saya sentuh ialah pertama sekali app drawernya diaktifkan secara automatik. Saya nak minta maaf pada ulasan Mi Note 10 Lite temporary, saya katakan bahawa tak ada app drawer. Sebenarnya ada, cuma ianya agak hidden. Tapi orang macam saya yang memang lebih sukakan app drawer, benda ini diaktifkan secara automatik. Jadi kerana ia berkongsi banyak dengan MIUI 11, kesemua pro dan kontra yang terbina pada MIUI 11 boleh anda dapat di sini. Pro ialah ianya antara muka yang sangat clean, antara muka yang flat dan saya tak mengalami masalah untuk melancarkan aplikasi. Semuanya nampak smooth, semuanya nampak tanpa ada masalah selemasa. Pada waktu yang sama, kontranya ada di sini ialah anda tahu MIUI ada iklan dan jika anda tak tahan dengan iklan, ia mungkin sedikit menjengkelkan. Bayangkan setiap kali nak install aplikasi, akan dipaparkan iklan. Gunakan sistem cleaner untuk membuang banyak-banyak benda yang anda tak suka pada peranti, iklan akan dipaparkan. Malahan nak launch aplikasi team untuk ubah tema peranti pun ada iklan. Jadi bagi seorang yang dah biasa guna peranti premium, tak ada iklan. Setiap kali nak pasang aplikasi kan ada iklan dan sedikit menyebabkan saya rasa nak marah. Berita baik di sini ialah Xiaomi ada katakan pada MIUI 12 yang juga akan menjadi basis kepada Poco launcher seterusnya akan mereka kurangkan iklan. Kita harap mereka berpegang janji bahawa tak ada lagi iklannya banyak pada antaramuka peranti mereka. Bagaimana dengan pengalaman gaming? Ini mungkin adalah benda paling penting yang orang cari pada peranti kelas mercu. Sekecita saya katakan dengan Snapdragon 865, anda boleh melancarkan kesemua aplikasi-aplikasi permua di luar sana tanpa masalah. Malahan, peranti ini ada sistem penyejukannya tersendiri memastikan bahawa peranti tak akan panas. Dan saya sekarang tengah gila main kod mobile. Saya boleh main 4-5 round secara berterusan dengan tetapan very high graphic.
front tire tak rasa panas langsung. Jadi bagi saya yang gunakan S20 Ultra before this, saya baru main 2 round dah rasa panas. Agak mengejutkan bagi sebuah front tire yang harga lebih kurang separuh dapat memberikan pengalaman permainan yang lebih selesa untuk waktu yang lebih panjang tanpa masalah ada frame stuttering misalnya. Jadi jika anda orang yang memang gila main permuah, ini adalah peranti yang saya rasakan akan memberikan kepuasan maksimum untuk anda. Kemampuan memproses yang baik tidak bermakna sekiranya peranti tak dapat bertahan lama. Sukacita saya katakan bahawa dengan bateri 4700mAh, Poco F2 Pro menawarkan kemampuan bateri, ketahanan bateri yang amat baik untuk peranti 2020. Ini dibantu dengan skrin yang hanya menyokong 60Hz dan hasilnya ialah saya dapat menggunakan peranti melangkaui 24 jam. Terbaik saya setakat ini adalah sekitar 27 jam. Dengan SOT melangkaui 12 jam. Jadi bagi orang yang mungkin lebih mementingkan kemampuan bateri over high refresh rate, ini adalah peranti yang saya rasakan memenuhi kriteria anda. Dan apabila peranti habis bateri sekalipun, ia menyokong pengecasan berwayar 30W dengan waktu pengecasan sekitar 80 minit. Jadi apa kekurangan yang ada? Kekurangannya lah pertama sekali, tak ada pengecasan wayar dan tak ada pengecasan berbalik seperti peranti mercu seperti S20 Ultra ataupun P40 Pro Plus. Tapi sekali lagi, Poco F2 Pro ialah peranti yang menawarkan fungsi asas dengan baik dan saya tak rasakan tak adanya pengecasan wayar ini dan pengecasan wayar berbalik bukanlah sesuatu yang boleh dianggap sebagai negatif pada waktu ini. Sistem quad camera menggabungkan sensor 64MP dengan lensa sudut lebar, 13MP dengan lensa ultra wide, 5MP dengan lensa makro dan 2MP dengan lensa untuk mengesan kedalaman. Di atas kertas, ini adalah spesifikasi yang amat rendah jika dibandingkan apa yang ditawarkan oleh S20 Ultra dan juga pada Find X2 Pro. Kedua-duanya adalah peranti mercu untuk sistem Android. Tetapi, pengalaman saya menggunakan kamera ini adalah lebih pada memuaskan. Saya banyak lebih menggunakan lensa sudut lebar biasa saja dan hasil gambar yang mampu ditawarkan oleh peranti ini adalah agak menakjubkan. Anda boleh lihat sampel sekarang. Jadi dah lihat pada mod biasa pun gambar yang dihasilkan adalah lebih daripada memuaskan. Tanpa mod malam sekalipun, gambar pada waktu malam yang saya ambil mempunyai masalah hingar yang rendah dan gambar adalah amat tajam dan jelas. Sungguh pun begitu, jika saya nak komen tentang kemampuan kamera, jika anda lihat dengan mod malam yang saya tunjukkan sekarang, gambar yang diambil tanpa mod malam sebenarnya lebih menyerlah. Gambar yang diambil pada mod malam adalah sedikit terlalu terang dan warna yang terlalu di-boosted. Dan dalam keadaan lebih gelap, saya mendapati bahawa kawasan-kawasan yang gelap tidak diterangkan dengan baik. Jika saya boleh bandingkan dengan P40 Pro sebagai kita punya baseline, P40 Pro boleh mengambil gambar malam yang dalam keadaan lebih gelap, kita boleh nampak kawasan-kawasan gelap dengan lebih terang. Pada F2 Pro, ianya sekadar meningkatkan sedikit saja level cahaya tetapi kawasan yang gelap masih lagi saya rasakan gelap walaupun digunakan dengan night mode. Seterusnya, tak ada zoom optical. Adakahnya sesuatu yang negatif? Saya rasakan adalah negatif bagi mereka yang banyak menggunakan zoom. Zoom yang digunakan masih lagi digital dan saya rasakan hasil gambarnya adalah kurang memuaskan seperti anda boleh lihat sekarang. Gambar pixelated, gambar sedikit pecah dan ketajamannya tidak sebaik yang apa saya rasakan sebagai baseline di sini ialah S20 Ultra yang masih mempunyai kemampuan zoom yang terbaik di pasaran sekarang. Kemampuan video juga adalah sederhana saja, memuaskan untuk sebuah peranti mercu tapi masih lagi tidak sebaik yang apa saya alami pada iPhone 11 Pro Max yang pada waktu ini masih lagi kata king of video untuk peranti 2020. Rekaan peranti adalah premium dan amat memuaskan. Saya tak rasa canggung ketika dalam tangan, semuanya selesa. Bingkai besi yang digunakan adalah solid, saya tak rasa macam ia murah. Biasa kita lihat pada peranti Poco F1, jika anda lihat dulu rasa sedikit cheapish, tidak berlaku pada Poco F2 Pro. Bonjol kamera juga adalah agak kecil jika dibandingkan dengan apa yang ditawarkan di pasaran sekarang. Agak kelakar, ini adalah definasi bonggol yang kecil pada 2020. Masih lagi besar tapi kita harus comparekan dengan apa yang ada di lain di pasaran dan saya rasakan ini adalah boleh dimaafkan untuk standard 2020. Kekurangan jikanya ada ialah seperti biasa jika ada peranti dengan bahagian belakang dipot pada kaca ia memerangkap kotoran dengan amat mudah dan satu lagi ia tak ada IP68. Tak boleh dilakukan kerana peranti menggunakan sistem kamera pop naik yang menyebabkan nak menghasilkan peranti yang kalis air adalah hampir mustahil. Tapi saya temper tu kerana ini adalah peranti yang masih lagi ada bicu audio pada bahagian atas dan juga masih lagi
mempunyai rekaan yang amat menarik pada bahagian hadapan kerana tak ada takuk dan tak ada lubang kamera. Di atas kertas, Poco F2 Pro ialah peranti yang tak boleh berdaya saing langsung dengan apa yang ditawarkan oleh S20 Ultra, iPhone 11 Pro Max ataupun P40 Pro. Kerana tak adanya sistem penghiasan ni wayar, tak ada IP68, tak ada Quad HD, tak ada 90Hz, tak ada 120Hz dan kemampuan kamera yang tak ada zoom optical. Tapi saya rasa tak adil untuk membandingkan Poco F2 Pro dengan peranti-peranti yang saya katakan tadi kerana sebenarnya pesaingnya yang paling rapat di pasaran bukan Mi 10 5G langsung. Sebenarnya pesaingnya ialah iPhone SE 2020 yang ramai menobatkan sebagai the best value in the market right now. Saya tak setuju lepas saya gunakan Poco F2 Pro kerana anda lihat saja. Skrin yang lebih besar, bateri yang lebih besar, kemampuan fotografi yang saya rasakan lebih baik dibandingkan dengan SE 2020 dan paling penting sekali ialah Snapdragon 865 sebenarnya bukanlah pemproses yang kalah teruk dengan Apple A13. Dan dengan harga harga bermula RM2,199 di Malaysia, ini adalah peranti dengan Snapdragon 865 yang paling murah sekarang. Ya, anda mungkin tak boleh dapatkan lagi zaman peranti harga bawah 2K peranti mercu Android kerana Snapdragon 865 ialah pemproses yang paling mahal di pasaran sekarang. Tetapi jika anda mahukan sebuah peranti yang mampu melakukan perkara asas seperti gaming pada tatapan tertinggi, basic kamera yang mampu mengambil gambar one shot, one take yang memuaskan, kemampuan bateri yang best in class juga bagi sebuah peranti mercu, masih lagi ada Bicho Audio dan paling penting sekali boleh mengecas 30W dengan pengecas 30W-nya disertakan sekali. Jadi for basic things bagi mereka nak cari peranti asas Android yang menawarkan pemproses yang terbaik, ini adalah the best value untuk 2020 pada hemat saya. Anda setuju atau tidak? Tinggalkan ruang komen di bawah. Dan sekian saja ulasan pada saya Fi Saharudin untuk kali ini. Jangan lupa untuk subscribe dan like channel kami di Amans dan berharap jumpa anda lagi di sesi seterusnya. Bye-bye.